Mari sama-sama kita beryuhu. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih kerana klik video ini. Kita jumpa lagi. Welcome to Necha Chen channel. Yang baru subscribe ni channel, thank you. Kita sudah 700 subscriber. Saya harap sebelum bulan 3 kita sampailah 1,000 subscriber. Tolong aku ah, kalau kamu yang baru di channel ni, aku buat whole video. Setiap minggu aku buat whole video. Aku ada buat vlog jugalah. Kamu boleh check di playlist aku untuk tengok video aku. Aku ada susun di sana, okay? Okay, okay. Oh, inilah yang aku order. Aku excited ni tunggu barang aku sebab ini betul-betul aku perlu. Tapi yang ini aku sudah buka. Aku order ini sebab aku terpengaruh dengan TikTok. Jadi first barang aku mau buka ialah dadah. Inilah dulu kita buka, okay? Apakah ini? Dadah. Kita buka bersama-sama. Okay, begini power bank dia. Ini 20,000 mAh kah? 20,000 mah, ya. Ya, macam saiz tapak tangan aku saja. Jadi ini senanglah kita bawa pergi mana-mana. Yang biasa ada wayar dia. Kamu tengok details dia. Oh, macam ada jahitan kan? Tapi dia bukan jahitan. Dia cuma punya pattern saja macam begini. Ini sebenarnya dia plastik. Ini button on off. Ya, ada bateri lah. Ini tempat charge ni power bank. Yang ini tempat kita mau charge phone kita lah. Tapi aku tak pasti sama ada ini fast charging atau tidak. Tapi tidak apalah, murah saja kan, RM19.90 kan, tidak silap. Ya, charging. Yang ini memang berfungsi. Aku sukalah ni power bank, muat dalam beg kita, jimat ruang, jimat space. The mobile power supply is light and easy to carry, compatible with most of the mobile phone and digital product in market. Okay, next. Kenapa dia blur? Ini memang aku perlu juga. Sekejap ah. Tercucuk tangan aku. Itulah terlampau anu kan, terlampau hyper. Nah, ini sama ini aku order. Jadi kita buka dulu yang ini. Ini selfie stick. Tada, dia ada warna biru. Dia ada warna biru, okay? Dia ada warna biru. Pink, hitam, putih. Tapi aku ambil warna putih. Nah, jadi kalau mau guna tu buka dia. Ada lampu. Jadi kalau kita selfie tu makin terang lah. Oh. Jadi kalau mau vlog tu begini. Hello guys. Yuhu. Assalamualaikum. Hai semuanya. Ini kamu boleh bikin stand juga. Buka kaki dia. Yang ini kasih pusing. Nah, jadi dia stay lah. Ah, gitu. Panjang dia macam beginilah. Aku plan, aku mau beli stabilizer. Oleh sebab stabilizer tu terlampau mahal, jadi aku kumpul dulu bajet aku, baru aku beli stabilizer lah. Dan aku plan mau beli kamera juga. Tapi kita tunggulah bila aku terbeli. Ini dia ada button di sini untuk kita selfie lah. Coba kita try dulu selfie guna button dia. Kita connect dulu bluetooth dia. Nah guys, boleh buat selfie juga. Macam monopat yang biasa jugalah. Dia punya button boleh buka. Jadi kalau macam terlampau jauh kan, kamu boleh guna ini. Letak macam begini. Tekan sejak. Tit, gitu. Jadi aku rasa ini berbaloi lah. Oh, boleh pusing. Nah, ini boleh pusing. Aha, boleh pusing. Jadi dia boleh bentuk portrait. Boleh bentuk landscape. Oh. Aha. Next, speaker. Macam mushroom kan?
Aku beli ni speaker sebab aku suka tengok video dari handphone kan. Jadi sound lagi clear, aku belilah speaker ni. Kita buka bersama-sama. Macam mushroom. Dia ada macam-macam warna tapi aku ambil warna hitam. Tengok macam ada mata. Yuhu. Hai. Ini USB. Ini dia punya user manual, dia orang ada bagilah. Jadi yang ini dia ada untuk lekat. Lekat belakang handphone. Kita cuba. Nah, jadi dia boleh jadi stand macam begini. Speaker dia on, dia ada lampu biru lah di sini. Cuba kita try pasang lagu. Aku pilih lagu di YouTube yang copyright punya. Harap-harap janganlah kena copyright. Gitulah sound dia. Tapi sound dia ada pecah sikit. Tapi okeylah. Eh, kejap. Sorry geng, ada lagi aku lupa. Ini bag untuk ini. Ini aku lupa harga dia. Nanti aku letak harga dia, okey? Next. Dada. Beli casing guys. Jadi sini ada berapa casing aku beli ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini warna putih aku ambil. Ini untuk iPhone mini lah, iPhone 12 mini. Nampak kah? Simple saja, minimalis. So, aha, ini dia ada tutup kamera. Suka dia punya yang ini, casing ni, sebab dia anti fingerprint. Jadi kalau kita pegang pun tidak tertinggal lah cap jari kita di sini. Casing ketiga. Warna putih juga aku ambil. Ini dia punya casing. Next casing aku ambil warna mint green. Pasal aku punya handphone kan dia warna hijau. Nah, cantik kan? Tengoklah, dekat-dekat. Next casing lagi. Ini aku ambil dia macam cermin. Kamu nampak kan? Beginilah aku record video. Aku guna back camera supaya kamera aku lebih terang. Lepas tu aku letak cermin di depan supaya aku boleh nampak aku punya muka sama aku punya barang lah. Takut nanti tersalah kasih tunjukkan terlari dari kamera. Aku suka juga guna kamera di belakang supaya aku lebih fokus tengok di kamera. Kalau aku guna kamera depan, aku punya mata pandai tengok aku punya video sendiri. Jadi kuranglah eye contact. Ada masa aku guna kamera depan juga. Next casing. Atada. Yang ini untuk aku punya Samsung. Samsung A20. Dia macam begini. Yang ini kamu boleh buka, boleh pakai begini saja. Atau kamu letak macam begini. Dia ada cover pula. Nah, buka. Tada. Halo, halo, kapku kap. Sawadikap. Tiba. Next. Tada. My fold away mirror. Ini pun aku ada nampak di TikTok. Tada. Macam beginilah. Dia ada instruction juga. Rupa dia begini. Yang ini dia tu nampak besar. Yang di sini kita boleh letak aksesoris. Di belakang dia ada button. Ini tempat dia punya connect wire. Right, pasang. Connect dengan power bank. Wow, terangnya lampu Diana. Jadi nampaklah kita punya muka yang ada nur. Kalau kamu nampak tudung aku pelik sebab ini tudung yang hari tu aku haul. Tudung dia harga RM3 lebih kan. Dah cukup kain dia, pendek saja. Tapi aku pakai juga sebab ini tudung ironless, tidak payah iron. Itulah macam begini aku pakai itu supaya tidak nampak pelik. Pelik kah tudung aku? Pelik.
Macam begini pun boleh juga. Off. Okay, next. Aku order ini. Ini untuk kasih kering rambut. Nah, jadi kita punya tuala badan dengan tuala kepala tidak bercampur. Yang ini macam dia menyerap. Itulah aku beli sebab dia kasih tahu ini tuala dia jenis yang menyerap air lah. Dia punya material begini. Nah, dia ada button sini. Yang ini tempat sangkut lah. Nampak? Okay, kita try ya. Aduh, bau ikan basung. Iyalah, bau ikan basung. Tapi nanti kalau sudah cuci, okay, Bani. Jadi pakai begini. Lepas tu, nanti kita gulung-gulung rambut kita. Sangkut di sini. Stylenya. Bisa aku tunjuk kamu yang ini. Okay, yang famous di TikTok. Nah, dia ada tempat letak tisu. Ini sebelum aku pasang yang ini, aku tunjuk dulu barang yang aku order. Yang satu lagi. Dia kasih masuk di dalam sini. Begini. Geli kan tengok. Kejap. Kepala dia mana? Nah, kepala dia ini. Yang ini kita boleh lekat dia di cermin lah. Try. Macam beginilah tu. Nanti kita lekat dia. Lekat dia di tempat yang licin. Mozek begitu. Apa kena panggil tu? Jubin. Jubin, mozek akan kamu lekat. Kalau dinding kamu jenis yang licin-licin tu, kamu boleh lekatlah. Nggak tahu kuat kan ni? Tidak. Cuba lekat di cermin ni. Oh iyalah, kuatlah nak. Kuat. Bikin takut kan? Macam tu tangan sotong, kaki-kaki sotong. Next. Last item, box tissue. Aku mau kasih tunjuk kamu. Sekejap. Okay, mari kita pasang sama-sama ni box tissue. Aku punya tempat ni semak sekarang. Tapi aku mau kasih tunjuk juga kamu macam mana rupa ni box tissue. Okay. Supaya kita excited bersama-sama. Jadi dia ada inilah. Dia bagi kaki-kaki dia. Jom kita buka. Kita pasang dulu kaki dia. Oh, begini. Panjang. Bingung aku pasang ni barang. Okey, stabil. Jadi, yang ini lagi kita pasang. Ini kita pusing sikit macam begini supaya nampak macam yang macam ini kena setting kan. Aku ada beli tisu guys untuk ini. Kalau kamu tengok drama, movie yang sedih-sedih, nangis-nangis sambil tengok movie, ada box kamu yang comel. Oke, muat. Buka dulu. Aku excited tu lah buat video macam begini. Mohon bersabar ya kawan-kawan semua guys. Lekat dia. Masukkan. Jangan lupa tengok channel Necha Chen. Pergi video. Playlist. Sini aku dah susun whole deco, accessories haul, footwear, clothing. Jadi kita mau tengok yang mana satu. Kita tengok vlog lah. Kita pilih playlist vlog. Gini lah. Dah ada speaker lagi. Wow, bestnya. Untuk kau lah. Sebab kau belum tahu. Tapi kan dia sudah berpunya. Channel. Gitu. Nah, kamu boleh sudah layan channel Necha Chen. Sejak yang aku mau share dengan kamu, ini box memang comel. Aku sudah tukar kaki dia. Aku tukar yang panjang pergi depan, kaki pendek tu aku tukar pergi belakang supaya dia lebih, supaya dia punya bentuk macam beginilah. Tunjuk kamu. Dia macam begini. Bentuk dia begini supaya kepala dia tidak terlepas. Dia sebab dia pandai terjatuh pergi depan. Tidak berapa kuat. Biar dia mereng begitu. Nampak tu? Kaki pendek. Ini kaki panjang.
Ni. Nampak ke jari aku ni? Kalau di atas meja study aku rasa memang cantik nampak. Tapi aku tiada meja di sini sebab bilik aku sempit. Nanti next kalau kami pindah baru aku setting lah. Okay? Jadi, jumpa lagi di video akan datang. Semoga kamu terhibur. Bye. Assalamualaikum. Santai sekali kamu ya. Enyeng, enyeng. Hai, masih lagi kamu di sini. Okeylah, thank you tengok video ni sampai habis. Sampai di sini kamu tengok. Oh ya, video ni aku record 23 hari bulan Januari 2021. Tetapi baru sekarang aku upload lah video aku. Jadi masa ni aku punya subscriber 700. Aku tidak tahu sekarang ni berapa subscriber aku. Tapi apa-apa, thank you so much the aku tu kan setiap kali buat video kan jadi semangat. Sebab komen-komen kamu yang bikin aku lagi semangat. Tapi ada komen yang aku lambat reply. Bukan apa, kan aku kerja je. Jadi aku lambat sikit reply. Kadang-kadang aku tak perasan kalau aku lambat reply ataupun tiada apa-apa respon. Itu kadang-kadang aku tidak perasan sebab notification tidak keluar. Tapi apapun, cepat atau lambat memang aku baca semua komen kamu dan aku hargai sangat-sangat komen positif kamu. Thank you.